Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan menangkap ataupun menyeser ikan-ikan nila yang ukurannya kecil dan sedang. Nanti ikan-ikan ini akan kita pindahkan ke kolam ikan yang baru. Ini. Yang merah apa yang putih? Yang merah mana merah? Ini. Oh, ini oranye. Oh ya, memang gak ada yang merah ya. Waduh, gak kamu kasih makan. Lupa makannya tadi. Ambil dulu makan. Jadi plastiknya perlu diisi air untuk sebagai tempat nanti ikan-ikan yang akan dibawa. Perlu pemberian oksigen alami ya. Mau dicampur yang putih, yang hitam enggak? Mau. Ya, masukkan semua, bisa, bisa. Iya, ketok. Lupa. Ih, kebanyakan. Kalau kebanyakan jangan pakai itu berarti. Ah, sedengan. tenang aja Allah mah Allah kaya. Kata Pak Ustaz kan Allah kaya. Sip. Ikan nila hitam dicampur ikan nila oranye. Dah. Cukup. Terima kasih. Sekarang ini pakai karet ikatnya. Enggak. Bawa karet. Anu ikannya ya, ngapain? Ikannya, sekarang sampai dari kata motivasi dong. Gerakin loh, mending motornya sini takut berodos. Oh ya udah. Bos cari lagi karung aja. Apa? Cari karungnya jangan kepenakan. Oh ya, cari karungnya. Wow, banyak sekali. Ini kurang lebih ada 100 ekor ya. Ya. Kita teman-teman, setelah kita berkunjung di kolam ikan ini, kita mendapatkan bonus ikan secara gratis dari Bapak Ilham. Perlu diketahui juga bahwa ikan-ikan di sini berniat untuk diperjualbelikan. Jadi bagi yang ingin membutuhkan ikan gurame bisa berkunjung di kolam ikan, maksudnya ikan nila bisa berkunjung di kolam ikan ini karena di sini tersedia ribuan ikan nila hitam dan juga ikan nila kuning. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.